Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi ya hari ini bersama Bu Iza. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kurang dari dan lebih dari. Nah, ini sebelum bisa lanjut, kamu perhatikan simbolnya ya. Di sini ada simbol yang pertama. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang Bu Iza lingkari warna hitam. Nah, ini adalah simbol kurang dari. Yang kedua, perhatikan di sini ada simbol lebih dari. Nah, ini simbolnya yang Bu Iza kotaki atau lingkari bundar ini pakai warna hitam, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Perhatikan penjelasan Bu Iza berikut ini. Kalian harus siap-siap, oke? Yang pertama, kita akan mengenal kata kurang dari atau lebih sedikit dari. Dia memiliki tanda, ini perhatikan ya, tandanya seperti ini. Nah, perhatikan, boleh di-pause. Perhatikan lagi ya, ini adalah simbol kurang dari atau lebih sedikit. Oke, sudah mudeng? Sekarang Bu Iza lanjut simbol yang kedua. Simbol yang kedua itu memiliki arti lebih dari atau lebih banyak. Dia memiliki simbol kebalikannya. Nah, ini. Perhatikan simbolnya. Oke. Jika belum paham, bisa di-pause dulu ya. Oke, perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada balok yang satu lonjor ini ya. Kemudian dia memiliki jumlah 10. Terus perhatikan lagi. Nah, di sini ada dua lonjor kubus. Seperti materi sebelumnya, satu lonjor kubus itu jumlahnya 10. Maka kalau 2 dia 20. Sekarang perhatikan, 10 dan 20 lebih besar yang mana? Atau lebih kecil yang mana? Nah, oke. 10 lebih kecil dari 20. Mudeng? Oke, gambar berikutnya. Di sini ada dua kubus yang besar-besar jumlahnya banyak. Materi sebelumnya sudah Bu Iza jelaskan, kalau satu kotak yang gede ini jumlahnya 100. Berarti kalau dua kotak gede ini jumlahnya berapa? Ayo. Nah, betul. Jumlahnya adalah 200. Sekarang Bu Iza punya lagi ini, hanya satu lonjor besar. Nah, ini jumlahnya berapa? Ayo. Nah, betul, jumlahnya adalah 100. Coba tandanya apa yang cocok? Nah, betul, 200 lebih besar dari 100. Gambar ini silahkan di-pause, kalian perhatikan lagi biar tambah mudeng. Kalau sudah mudeng, Bu Iza lanjut. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ada angka 35 dan 30. Nah, simbol yang cocok itu apa coba? Yap, betul. 35 lebih besar dari 30. Contoh yang kedua, ada angka 23 dan 25. Coba simbolnya apa yo? Ya, betul, simbolnya adalah lebih kecil dari. Jadi membacanya dari depan, 23 lebih kecil dari 25. Berikutnya ada angka berapa ini? Ayo dibaca. Oke, betul. Dibaca 123. Dan angka 132. Coba tandanya apa yang betul?
Nah, betul. Tandanya yaitu kurang dari, berarti dibaca dari depan. 123 lebih kecil dari 132. Nah, contoh berikutnya, 56 dan 65. Nah, ini tandanya dibaca apa, yo? Nah, betul, dibaca kurang dari. Berarti kalau dari depan dibaca 56 kurang dari 65. Sampai sini mudeng atau tidak? Oke, jika sudah mudeng, nah, ada tugas dari Bu Iza yang sudah Bu Iza share di grup kelas. Silahkan dikerjakan. Oke, anak-anak, tetap semangat ya, dan terima kasih.